Untuk Bokwabu, maksudnya tolong dilihat dulu daerah apa aman atau tidak. Jangan sampai kita korban seperti yang sekarang Freeport. Iya. Maksudnya di sini saya bisa soal rasa, Pak. Saya Papua saya bisa rasa keadaan saya di sana begitu, Pak. Jadi kita jangan dari negara sini semau kita buat sedangkan yang di bawah rakyat menderita. Kalau kita mau bebas begitu, bunuh saja rakyat. Bunuh saja biar kita bebas dari rakyat. Perlu kita catat, negara ada karena rakyat. Tanpa rakyat, negara tidak bisa ada. Itu menyangkut yang bolok wabu tadi. Lihat dulu negara aman. Nah, itu. Terus kedua, yang menyangkut apa yang sedang kita bincangkan, kita bincang yang besar-besar, tapi saya juga tolong diperhatikan, tolong dipikirkan negara bagaimana nasib rakyat, itu juga penting. Kami pikir saja yang perut kita, sedangkan yang di bawah rasakan pusing kita. Tolong sekali-kali lihat pikir saya rakyat, untuk nasib rakyat bagaimana perlu juga kita bincangkan baik-baik di sini. Jangan cuma kita pentingkan pikir negara, ya negara memang untuk rakyat, tapi nyatanya tidak ada. Di sini bincang besar sekali soal bagaimana pendapatan rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin, saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Tolong kita apa-apa punya. Rakus. Pikir saya punya barang. Tunggu. Sebentar, Pak Martin. Pikir juga saya rakyat, bagaimana di bawah dia bisa rasa apa? Kenyang tidak, begitu. Jangan pikir yang besar-besar, sedangkan saya pusing. Bicara apa semua ini? Saya begini, makanya saya memerdeka. Saya minta saya merdeka itu karena begini. Saya manusia yang dipikirkan. Dilihat saya manusianya, sedangkan kalian pikir yang... Tolong, pikirkan saya rakyat juga. Bicara banyak, bicara besar begini, coba bicara yang begini soal rakyat bagaimana, begitu. Indonesia merdeka, saya belum merasa merdeka itu. Baik, saya kembalikan pimpinan, maaf.